Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tim Tikaton karena membawa peluang kepada kami semualah. Tim Tikaton, kami orang sudah mantap, sudah upgrade daripada pelari hutan kepada pelari batu yang telah dinobatkan oleh our guide itu Peter and Oliver. Oliver, mana Oliver? Itu dia, di ujung sana. Peter. Itu Hikaton? Ini adalah itu dia, itu our guide. Tim Tikaton. Itu kita punya guide. Kita punya kru, John. Ya. Thank you, Mr. Roy. Karena memberi peluang kepada kita orang. Oke. Kita ucapkan di baru lagi. Oke. So YouTube nanti. Iya. Yeah. Makai. Setnya kawan pun kabel loading sudah. Sedap makan dia. Oh, mami beef ya. Isi. Gak duduk? Terang. Terang. Ini cuma aja gitu. Saya nikah baru.
Ada gusul. Ke puncak 3 km. Makan 3. Sebenarnya 2.8 lah, tapi ikut jalan macam-macam jam lebih. Tapi kami sendiri kan 3 km. Dan 3 km itu orang pergi sana setiap 3 jam. 3 jam dia turun, 3 jam naik. Nah, naik ke 3 jam turun. Jadi 800 dari sekarang kita jalan jam kemarin juga ada lagi tangga, udah kena lagi sikit. Lepas itu batu. Dan bila ada batu kita ada itu lah. Yang putani. Lagi pun senapai. Sini 1.3 kita ada saya checkpoint. Tep mana? Nah, saya checkpoint di sana mesti satu orang nama di sana ada cut up time tu. Saya tu. Sana kalau boleh kita lewat sana jam 5 lah sebelum. Jam 5 lah. Jangan lebih. Jam 5.30 lah. Tapi satu jam lah kita jalan dari sana. Biasanya lah. Kerumun. Jadi kalau yang lambat itu berarti susah lebih puncak, mesti jatuh. Stop berarti tidak dapat ini. Biasanya orang mesti pas sana 3.30 atau 4.30 sudah sampai. Lepas itu kita ke puncak, sunrise 5.30 sampai 6.30. Dan jam 7 kita coba turun ke bawah lah sebab kenapa. Sebenarnya saya dapat peta sebenarnya, tapi kita mau tinggal, kita punya check out. Check out kita 10.30 kan. 10.30 check out, kalau punya makan pun 10.30 habis. Nah, kalau kita lambat, dan ini yang kita bertunggu juga. Yang kalau lambat sana bawah, karena penalti. Jadi kita semua pergi kemudian susun barang sedia kah? Sudah. Tidak, kan? Simpan sini saja. Jadi sini sejajar, tidak dalam juga itu. Oke. Okay. Kita usahakan sampai puncak sebelum jam 7 lah. Oke, okay, boleh. Sama-sama. Siapa yang laju hari ini jalan terus ah, sebab ada cut up time. Jangan tunggu-tunggu. Kalau tunggu itu yang tunggu yang akan jadi lambat. Jalan dengan space kamu sendiri. Jangan kalau lambat tidak kan, jangan tunggu lambat. Ah, jangan betik. Jalan saja. Nah. Oh. Sebab kenapa kalau kita tunggu kita sendiri yang tidak dapat temu saya. Oke. Oh, okay. Sayang. Dan saya pastikan kamu hari ini semua hari ini dapat saja apa kalah sijil. Untuk kamu, saya tarik. Coba. Saya belakang dari. Boleh, boleh. Saya dapat, saya tarik hati kamu. Oke, okay. Ada soalan? Rengkut bawa lah. Slide. Makanan sedikit, tidak. Kalau tidak, berdoa nanti kita jalan. Oke. Okay.
ucapin. Jadi Ran? Jadi. Iya, teruskan. Masih. Kita sudah sampai. Nah, nyebutnya. KM 7. Ketinggian 3653 meter. Kita sudah 3653 meter, Datuk. KM 7. Bila-bila. Jam berapa? Sekarang menunjukkan jam berapa? Sekarang pukul 3:36. 3:36 KM 7. Kami dah sampai dekat KM 7. Setengah jam. Satu KM lagi guys. Okay, keep move on. Sampai di saya checkpoint. Kita checkpoint dulu. Saya checkpoint. Okay, kami sudah sampai saya. Okay. Thank you. Okay. Pan 3029 meter. Jam berapa? Jam 4:44. Tidak jauh lagi. Kita stay lah. M8 ketinggian 3029 meter. Oh, sudah nampak sunrise guys. Merah sudah. Itu ya. That's the summit. 200 meter lagi. Sunrise. Itu dia. Punya kawan sudah hampir lah. Dan atas semangat. Ya, tidak mau sampai sudah. Ya, punya kawan sudah itu ya. Okay, Don. So tired. Ya, so tired. Tidak jauh lagi. Tidak jauh lagi. Hotel sangat sejuk. Hari gorila malah tanya. Thank you.
kawan saya sudah merangkak. Sudah merangkak dia sudah. Kawan saya Doni sudah baring-baring sudah. Balik hotel nih. Nah. Itu dia tengok satu itu. Merangkak sudah. Itu Doni sudah. Sikit lagi Doni. Ha? Sunrise. Turun kan? Anu we turun. Di jalur tu. Roy Leonard TV. Naruto nomor berapa? Ini gambar Naruto. Lari gunung.
apa lagi? Puah, puah sudah sampai sini, puah kok sudah sampai sini. Yang ditunggu-tunggu sejak sekian sekejap 3 tahun menunggu sebelum COVID, Roy. Makanya ada yang beri ucapan. Sejak sekian sebelum COVID. Sejak sekian lamanya. Setahun menunggu, setahun je. 3 tahun menunggu. Lama. Bagi kis bulu betis, enti nyeman bedaunya di kepini. Ila nuan darah, baru nuan nemu diri. Turun tangga belakang, nak mai kari. Terima kasih. Satu, dua, ini. Eha. Sidaya nyuruh aku jemput nama Sidaya bagi situ. Pernah aku sudah dapat naksa, at least anak aku ilak-ilak like si aku Sidaya. Okay, aku ambil video dek berucap untuk Sidaya. Sidaya aku Sidaya, Jol Sidaya apa lagi ada gemok Sidaya. Sidaya grup, apa tuh? Aku pendah gemok. Selamat selamanya. Tiga. Selamat pagi guys, selamat pagi semuanya. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih ataupun syukur kepada Tuhan yang telah memberi peluang kepada saya untuk menawan Gunung Kinabalu yang tertinggi di Asia. Tim Tikaton, kami orang sudah mantap, sudah upgrade daripada pelari hutan kepada pelari batu yang telah dinobatkan oleh our guide itu Peter and Oliver. Oliver, mana Oliver? Itu dia, di ujung sana. Upgrade ni adalah itu kita guide. Itu kita punya guide. Kita punya kru John. Yeah. Thank you Mr. Roy karena memberi peluang kepada kita orang. Oke. Kita ucapkan di baru lagi. Oke. Diakhiri dengan terima kasih. Oke. Wow. Keton Sarawak Mountain menu. Keton. Itu jam sama aja. Tarik benar. Tarik. Ini nampak sepi topeng. Ini nampak sepi topeng. Bukan babi semua. Iya tuh. Lari topi kok gitu. Lari babi hutan. Babi. Eh. Oh, masih kasih yang kata. Juga. Oke. Sudah upgrade, sudah abad tim. Kami sebenarnya ramai. Ini saja yang berjaya menawan puncak Gunung Kinabalu. Soal itu akan dinobat pelari batu. Oke, kan di tinggi. Eh, tengok. Nampak? Nampak, eh? Eh. Boleh lah, hekaten. Okey. Menarik kan? Ai. Sudah. Leh. Okey, jalan. Ya. Okay, John, ikut. Kami sudah jadi pelari batu, bukan pelari hutan lagi. Saya terpaksa berjalan begini. Inilah pelari batu daripada tim Tikaton. Sudah tim, upgrade sudah. Tim Tikaton, yeah, thank you. Rekan-rekan tim Hackathon can do it. Sama saya Hackathon Facebook. Jumpa lagi. Bendera kita yang mantap. Penutupnya jumpa lagi. Bye. Kami ada pos laju di atas. Kami baru balik dari puncak Gunung Kinabalu, guys. Sekarang nak pos surat kepada geng tim Hackathon. Ya, tim Hackathon crew. Ya, kita kan. We made it. Semangat. Saya dulu.
Okay. Yay. Okay. Thank you. See you again.